Pedesnya rasa. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Eleonora Tan. Nah, kali ini saya mau unboxing sekaligus nge-review mie instan ini. Namanya mie sedap Korean cheese bulldog. Jadi mie-nya ini ada spicy chicken-nya, ada sakejunya. Pas itu sebelumnya saya nyoba 2 kali sih. Nah, aku mau unboxing sekaligus nge-review ini ya. Jadi mie-nya ini ada sakejunya sama pedas-pedasnya itu juga terasa. Nah, mau tahu gimana rasanya? Jangan lupa nonton video ini sampai habis dan silakan subscribe channel YouTube-ku Eleonora Tan dan tekan tombol bell agar kalian tidak ketinggalan info terupdate. So, langsung saja kita mulai. Guys, ini kemasan mie sedap instan Korean cheese bulldog dari dekat. Ini saya buka dulu ya isinya. Ini ada bumbu, ada minyak bumbu, ada keju bubuk sama cabai bubuk. Jadi ada tuang 1 pedas nikmat sama tuang 2 kalau mau lebih pedas lagi. Yuk, langsung saja kita masak. Sambil menunggu air mendidih, saya tuang bumbunya ke piring dulu ya. Ini bumbunya. Secukupnya aja sih, kalau saya nggak mau semua. Secukupnya saja. Ini bubuk cabenya, aku tuang pedasnya 1 aja ya. Aku nggak mau pedasnya itu banyak-banyak. Ini bumbu minyak. Yang terakhir itu keju bubuknya. Ini karena airnya sudah mendidih, ini aku masukin ya. Ini karena minyak udah matang, ini aku masukin ya. Aduk-aduk dulu di dalam panci ini. Sedapnya ini. Kejunya ini terasa banget ya, sebelum nyicip aja ini udah wanginya itu terasa dan bikin ngiler loh. Udah selesai aduknya, langsung kita makan. Oke, saatnya kita cicip. Enak. Pedasnya terasa.
dagingnya itu tebal, kenyal lagi. Jadi mie ini bikin ketagihan, guys. Minyak udah habis, guys. Pedasnya terasa banget, guys. Jadi aku suka sama mie ini, guys. Jadi kesimpulannya ini mie ini tebal, pedasnya terasa, rasa kejunya ada, dan aku suka banget sama mie ini. Oke, guys, demikian video unboxing dan review mie sedap instant selection Korean cheese bulldog. Jadi minyak itu kayak mie Korea, guys. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube-ku Eleonora Tan, dan tekan tombol bell agar kalian tidak ketinggalan info terupdate. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!